Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasudi Kurikulum dan Evaluasi selaku Koordinator Komponen 2 Dr. Abdul Basit SAG MM. Yang kami hormati para Kasubdit pada Subdit Kurikulum dan Evaluasi, para konsultan Komponen 2, para pakar, narasumber, penulis naskah, seminar nasional dan seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha segala yang nikmat-Nya tidak pernah terjeda dan tak pernah didahulukan. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan upacara penutupan kegiatan seminar nasional disertasi hasil ADMI 2024. Salawat salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita haturkan untuk manusia pilihan yang seluruh jejak kebaikannya menjadi teladan kita semuanya. Bapak Ibu, acara penutupan kegiatan seminar nasional disertasi hasil ADMI 2024 dimulai. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengan seluruh hati dan pengucapan dengan kekuatan untuk Kementerian Agama untuk Indonesia menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Dan juga yang saya hormati teman saya yang paling mengerti saya gitu ya,
ketika saya ngambek-ngambek, ketika saya sedih, Pak Richard mengerti adalah teman saya, besti saya, Pak Jamilun, konsultan komponen 2. Yang saya hormati para pakar pendamping yang masih setia mendampingi kami juga, saya yakin mengerti saya ya, Prof. Titi ya. Kemudian juga ada Budian, selamat malam Budian, yang juga pasti sangat mengerti saya. Karena Budian adalah sepupu saya. Baik, yang saya hormati juga para penyaji ya, kita katakan demikian, para penyaji yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan sangat menarik gitu ya. Kemudian yang saya hormati juga seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan salah satu kenikmatannya adalah kita masih bisa bertemu di sini dalam kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Saya bisa yakin Bapak Ibu sehat walafiat karena kalau ada yang masuk angin biasanya ada laporan gitu ya. Jadi kali ini tidak ada yang laporan masuk angin, tidak ada laporan yang mencret Pak Kasubdit. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, kepada para sahabatnya dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pak Kasubdit, mohon izin untuk melaporkan kegiatan kita selama 4 hari ini. Saya selalu menggunakan Hijriah ya, Komariah. Jadi bisa menyatakan 4 hari ini. Jadi Pak Kasubdit, alhamdulillah acara kita seminar nasional diseminasi hasil AFMI 2024 berjalan dengan sangat baik, lancar gitu ya. Ada masalah di sana sini tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah saya belum mendengar keluhan-keluhan negatif nih, alhamdulillah tumben gitu. Yang saya dengar katanya pembukaannya wah bagus gitu ya. Walaupun dari sisi kami jam 6 sore itu deg-degan karena MC-nya telat datang gitu ya. Dan alhamdulillah seluruh agenda bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi seluruh sesi bisa dilaksanakan. Ada satu, tapi Pak Kasubdit yang tidak bisa disajikan karena penyajinya berhalangan, tidak bisa hadir, gitu ya. Jadi di ruang 3 kalau tidak salah ada yang tidak hadir. Jadi ada satu sesi yang hilang, gitu ya. Selebihnya semua agenda yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah dari sekian banyak presentasi muncul ide-ide, gagasan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Banyak sekali insight-insight yang kita terima, baik itu dari best practice, baik itu dari abstrak yang diajukan kepada kami sebanyak 23 abstrak gitu ya, dan sudah menjadi makalah. Alhamdulillah cerita-cerita best practice gitu ya. Selain itu juga ada cerita-cerita best practice dari pelaku langsung, baik itu dari kepala madrasah, dari guru, dan juga dari pengawas sebanyak 15 orang. Kemudian juga ada tamu yaitu Budian yang tadi sepertinya membawa hikmah kepada UAI gitu ya, yang mendapatkan door prize, satu-satunya yang mendapatkan door prize di acara ini gitu ya. Selamat kepada UAI. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak panjang kata karena Bu Ulfah takut ketinggalan kereta. Baik Bapak Ibu, yang pasti kami merasa senang, Bapak Ibu merasa, kami melihatnya Bapak Ibu merasa bahagia gitu bersama kami di sini. Dan kami juga merasa sangat bangga bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini memikirkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah gitu ya. Jadi kami harap Bapak Ibu tidak hanya meninggalkan jejak di seminar ini, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga suatu saat ketika misalnya mengenang pertemuan-pertemuan kita di seminar nasional ini, suatu saat Bapak Ibu juga bertanya kepada diri sendiri gitu. Ingat deh seminar nasional diseminasi hasil AFMI 2024 gitu, misalnya 3 bulan mendatang, 1 tahun mendatang, tapi tanya kepada diri sendiri, sudahkah meninggalkan jejak dan berkontribusi terhadap
dirasa di sekelilingnya, gitu ya. Mudah-mudahan harapannya jawabannya adalah sudah, gitu ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja siang malam, gitu ya, dan sudah all out, gitu ya, untuk menyelenggarakan dan menyukseskan acara seminar nasional diseminasi hasil akhir 2024 ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada LSP yang yang sering saya omelin ya. Tapi kita manusia ya Mas ya, kita sudah berusaha dengan baik gitu ya. Kami memahami dan saya salut pada Mas Dani gitu ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mas Dani. Dari mulai pembuatan video, perekaman suara, urusan meja, urusan tetek bengek gitu ya, semua Mas Dani. Jadi luar biasa. Hebat Mas Dani ya. Tapi ada minusnya juga ya nanti ya. Baik, sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyaji yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ya, ada kritikan-kritikan, masukan-masukan bisa menjadi bahan untuk memperbaiki makalahnya lagi. Seperti direncanakan bahwa produk dari seminar ini adalah book chapters, di mana book chapters itu akan diperbaiki setelah seminarnya. Itu jadi sesuai dengan arahan dari para pakar bahwa book chapter saja nanti kita produksinya. Jadi semua setelah kita lengkap dari seminar ini, maka kita akan merevisi book chapter tersebut baru kita akan publikasikan. Mudah-mudahan nanti bisa juga menjadi koleksi ya dari websitenya kurikulum dan evaluasi. Dan saya jadi ingat bahwa Bapak Ibu jangan lupa ada video-video modul juga di galeri video modul di websitenya Subdit Kurikulum dan Evaluasi yang baru gitu ya. Dan tidak lupa saya juga ingin mengingatkan kepada guru-guru madrasah bahwa rapor AKMI sudah bisa di-download. Jangan lupa untuk di-download gitu ya. Bukan saja karena kami akan dievaluasi oleh World Bank berapa yang sudah di-download gitu ya. Tapi juga hasil AKMI ini akan bermanfaat kalau Bapak Ibu memang membacanya, menganalisisnya dan menindaklanjutinya secara nyata. Baik, saya takut diomelin Bu Ulfa karena takut ketinggalan kereta. Bisa cukupkan sekian saja. Sekali lagi terima kasih dan atas nama panitia kami memohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu menjadi tidak betah di sini gitu ya. Dan secara pribadi juga saya mengucapkan permohonan maaf gitu ya yang setulus-tulusnya terutama kepada panitia, kepada LSP dan kepada semuanya yang mungkin terkena semprot ya, termasuk penulis abstrak ya. Penulis abstrak mukanya nggak kelihatan, tapi semprotan saya masuk ke di WA gitu ya. Jadi mohon maaf atas nama pribadi gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa berdiskusi kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Demikian selanjutnya kami mohon Pak Kasubdit untuk bisa memberikan arahan dan mohon berkenan juga untuk menutup kegiatan Seminar Nasional Diseminasi Hasil AKMI 2024 ini secara resmi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pribadi yang setia menabur kebaikan tanpa peduli sedahsyat apapun tiupan angin yang berusaha mengandaskannya. Seperti air langit yang jatuh ke bumi meski bukan di musim penghujan. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah arahan sekaligus menutup kegiatan Seminar Nasional Diseminasi Hasil AKMI 2024 oleh Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi sekaligus Koordinator Komponen 2 kepada Bapak Dr. Haji Abdul Basit SAGMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati ada Pak Iswadi Pajamilun, Konsultan Komponen 2. Yang saya hormati Kak Subdit pada Subdit Kurikulum dan Evaluasi. Yang saya hormati Bapak Ibu tim pakar, koordinator, wakil koordinator, yang saya hormati Katim Kurikulum dan Evaluasi atau Katim Kurikulum dan Kesiswaan pada bidang Penma,
kantor lingkungan agama provinsi seluruh Indonesia, kemudian Bapak Ibu semua peserta yang hadir, dan tentu panitia yang mensukseskan acara kita selama 4 hari ini, 4 hari ya, kemarin ya. Dan semuanya mohon maaf apabila ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersama-sama pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tadi Pak Iswadi sudah melaporkan secara lengkap pelaksanaan seminar diseminasi hasil AKMI 2024 dengan sangat lengkap dan juga dengan catatan-catatannya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah mengikuti secara utuh kegiatan kita dari pembukaan sampai malam hari ini. Tentu saya secara pribadi atas nama kurator komponen 2 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan Bapak Ibu semua mengikuti semua rondon acara yang menurut saya amat sangat padat begitu ya. Karena memang ya bisa jadi AKMI yang membedakan AKMI dengan komponen-komponen lainnya, saya kira begitu Pak Iswadi ya. Ketika closing program di setiap tahun gitu ya, maka AKMI pasti selalu kuat nilai-nilai akademiknya. Kalau Bapak Ibu ikuti dari hari pertama kedua ya, setelah pembukaan itu kan full Pak, dari pagi sampai jam 10 malam gitu ya, gak berhenti-berhenti Pak gitu ya. Ini dahsyat menurut saya. Kenapa? Karena tentu kami berupaya menyajikan banyak hal terkait dengan isu-isu pendidikan, isu-isu pembelajaran, dan juga tentu isu-isu literasi kepada Bapak Ibu semua. Karena memang kami punya standar tinggi dan kami juga punya ekspektasi tinggi gitu, agar kualitas pembelajaran di madrasah terus meningkat. Itu pasti harapan besar kami Bapak Ibu semua. Dan apa yang kami lakukan itu akan kembali kepada Bapak Ibu semua. Karena pulang dari sini, gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu kemudian tadi yang Pak Iswadi sampaikan, apakah kemudian Bapak Ibu kembali ke laptop atau kemudian selama 3 hari atau 4 hari di sini mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan ya. Tidak banyak Pak yang tentu kami harapkan. Paling tidak Bapak Ibu pulang ke madrasah melakukan perubahan. Karena perubahan itu sejatinya ada di Bapak Ibu semua. Itu. Itu sih ya yang ingin saya garis bawahi dari kegiatan kita selama 4 hari. Ya. Di luar sana mungkin tidak bisa melihat kita, aktivitas kita yang menurut saya luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas tadi kata pembawa acara. Di kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, jangan pernah ingin dinilai. Ya. Dan belum melakukan kebaikan sudah mau dinilai juga. Ya kita lakukan saja. Sedikit, kalau sekian ratus ini melakukan kebaikan ya pasti akan banyak. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir tentu permintaan maaf dari kami, dari saya secara pribadi dan semuanya kepada semua Bapak Ibu sebagai peserta ya, tentu kesempurnaan akan milik Allah semata. Kami hanya berupaya semaksimal mungkin melalui LSP. Tadi punya Pak Iswadi sudah semuanya lah, gitu ya. Melalui Mas Dani, gitu ya, Mas Dani, ya. Gitu ya. Melalui LSP kita ingin menyajikan, ingin melayani Bapak Ibu sesempurna mungkin. Gitu. Tapi tentu kami memiliki keterbatasan. Dan khusus untuk kawan-kawan semua ini, tim pakar yang juga saya kira amat sangat concern menampil kami. Perjalanan AKMI ya, karena bisa jadi ini sambutan terakhir gitu. Gitu. Ya bisa jadi. Ya karena kalau AKMI hari ini kan itu base-nya project Pak. Artinya project Bank Dunia gitu. Jadi bisa jadi memang ini yang terakhir.
kalau kemudian nanti bergeser menjadi program di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tentu lain cerita gitu. Tapi kalau base project, memang ini yang terakhir Pak. Ini tahun terakhir project dengan Bank Dunia, dan salah satunya di komponen 2 itu tentang asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Kedepan ya nanti kita lihat kebijakan nanti di Kementerian Agama seperti apa, karena semua juga sedang menunggu tanggal 20 begitu kan ya. Ya kan pasti akan sangat berpengaruh ya terhadap nanti kebijakan-kebijakan utama di masing-masing KL, di masing-masing kementerian gitu ya. Tetapi yang jelas saya orang yang walaupun saya baru bergabung ya hampir 1 tahun lah, karena saya mulai bergabung itu ya seminar AKMI 2023 gitu ya, itu batiknya masih dipakai soalnya gitu ya. Ya saya bergabung itu pas AKMI 2023 waktu itu sekali, jadi setahun lah hitungannya ya di tahun terakhir gitu ya. Tetapi tentu kita dengan kawan-kawan ingin juga ada legacy yang bisa kita tinggalkan, ada jejak yang bisa diikuti tentu dalam kebijakan-kebijakan di Kementerian Agama. Maka kita setahun ini berupaya semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang menurut kita ini akan bisa menjadi legacy di Kementerian Agama. Bagus sekalian, saya kira saya tidak berpanjang kalam begitu ya, karena sudah pada ngantuk begitu ya. Kita tutup saja seminar nasional diseminasi hasil AKMI tahun 2024 dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga segala ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian-ujian yang sini berganti datang sesungguhnya bukan untuk membuatmu tumbang, tetapi untuk menguji seberapa pantas dirimu, diri kita layak jadi pemenang. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, semakin hikmah ya, karena semakin malam kita sempurnakan dengan doa bersama yang akan dipimpin, dipandu beliau Bapak Haji Syaifuddin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallait ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Allahumma ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna ala qawmi kafirin. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tilaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan Ibu sampai hari pengunjung acara. Marilah acara penutupan kegiatan seminar nasional diseminasi hasil ilmu 2024 ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan kita semuanya. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto ya? Tidak ada sesi foto ya? Oh ada tetap ya? Ya, Bapak Ibu mohon berdiri semuanya. Kita foto. Semangat Bapak Ibu ya, semuanya berdiri biar hangat karena kita seperti esnya rasanya. Merapat Bapak Ibu. Merapat. Biasanya kan foto yang berapa. Yuk Bapak Ibu yuk merapat yuk. Biar hangat. Yuk, hitungan 1, 2, 3 dengan gaya apa Bapak Ibu? Oke, gaya biasa aja dulu deh. Oke, gaya KTP dulu. 1, senyum tapi ya. 1, 2, 3. Dengan sekarang gaya apa ya? Akmi aja. Salam Akmi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekarang salam literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekarang 1000 gaya Bapak Ibu, 1000 gaya bebas ya, mau jembalik, mau apa silakan boleh. 1, 2, 3. Oke, ini gak maju bermutu ini. Yo, sakno udah terangin-terangin ini yo maju bermutu kan. Oh, gak sah yo, selak ketinggalan kereta. Judulnya ketinggalan kereta berusaha.